Ladies and gentlemen, this is your captain speaking from Flydeck. My name is Kali Hitu. Welcome aboard and have a nice flight. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bersama saya Kapten Riz kali itu di episode suka duka istri seorang pilot, dan saya hari ini mendatangkan narasumber seorang bintang tamu yang cantik sekali, Mbak Putri Kartiani. Assalamualaikum. Putri ini merupakan istri dari salah satu sahabat saya, sahabat so akrab. Gak apa-apa ya Ki ya, so akrab dikit ya Ki ya. Dia adalah Mas Rizky. Mas Rizky ini merupakan pilot di salah satu maskapai bintang 5 di Indonesia, dan dia saat ini menerbangkan pesawat Airbus 330. Wah, keren sekali. Ya, biar guys. Gak apa-apa, biar gak lama-lama kita langsung sapa Mbak Putri. Hai Put. Ya, halo Kapten Rizka. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Thank you ya Put ya, udah nyempetin waktu untuk datang ke sini, terus mau syuting bareng saya. Terus Rizkinya juga ntar mau diajak in frame. Iya. Kalau Rizky demam panggung loh. Gak apa-apa, ntar kita coba kita buktikan demamnya demam seperti apa. Jangan asal jangan demam yang lagi hit saja, Ki. Sedikit perkenalan, Putri ini merupakan dulunya pramugari di maskapai bintang 5 juga. Tapi pada akhirnya dia resign, dan biar gak penasaran kita langsung tanya aja yuk. Put, yes. Ceritain ke teman-teman dong gimana awal mulanya sampai daftar pramugari, terus ikut seleksi dan segala macam sampai akhirnya jadi pramugari. Oke, jadi aku itu ikut seleksi pramugari di Garuda itu tahun 2012. Ketika aku lulus SMA, terus aku karena gak bisa langsung kuliah pada saat itu, jadi aku mutusin buat coba dulu nih jadi pramugari. Iseng-iseng ikut tes, awalnya diajak sama teman, terus kemudian aku ikut tes bareng teman aku dengan rangkaian yang ada 8 tahap di Garuda Indonesia. Terus dari gitu alhamdulillah aku keterima jadi pramugari di Garuda Indonesia. Kemudian aku melakukan pendidikan di Garuda selama 3 bulan. Setelah pendidikan aku flight training, kemudian aku terbang di Garuda Indonesia kurang lebih 7 tahun. Wih, lama juga ya 7 lumayan. Tahun. Lumayan. Itu semua pesawat kamu ini punya ratingnya? Enggak sih, aku cuma punya 737-800, Airbus sama 777. Wih, keren. Nah, terus kamu ketemu si Rizky itu gimana ceritanya? Di mana? Kalau misalnya yang aku sadari sih tuh aku ketemu sama Rizky pas kita lagi terbang bareng dulu tuh schedule-nya, schedule 3 hari ke Palembang terus ke Bangkok. Ya jadi pas sampai di terbang bareng ke Bangkok, ternyata itu bukan terbang pertama aku bareng sama Rizky. Sebelumnya kita pernah terbang bareng juga ke Kuala Lumpur, tapi akunya yang gak ingat. Rizky ingat pas kita udah jalan bareng, dia baru ingat kita tuh pertama kali terbang bareng gak ke Bangkok loh, tapi ke Kuala Lumpur gitu. Dia yang notice. Iya, dia yang notice. Kayak dia udah ngincer saya dari dulu. Bisa jadi. Terus gimana sampai akhirnya kalian pacaran terus memutuskan untuk menikah? Sebenarnya kita nggak ada kata pacaran itu sih Kep. Ya jadi kayak deket aja. Terus karena aku pas deket aku bilang sama dia, pokoknya gue nggak mau ya nih kawin lebih dari 25. Cita-cita gue tuh kawin sebelum umur 25 gitu. Padahal ini nggak pacaran ya? Nggak pacaran lagi. Okay. Cerita-cerita biasa aja gitu loh. Tapi kayak udah kode-kode lah. Nah akhirnya udah kayak gitu. Ya Rizky bilang ke orang tuanya, terus alhamdulillah Rizky punya kakaknya nikah, terus nggak lama di usia aku lewat 25, akhirnya Rizky lamar aku, terus nggak lama kita nikah. Oke, keren. Jadi nggak ada pacaran guys. Apa istilah katanya ta'aruf ya, semi-semi ta'aruf lah ya, semi-semi lah ya. Nah terus saat pacaran,
suka khawatir nggak sih kalau Rizky lagi terbang saat pacaran ya? Nggak pacaran tapi ya semi pacaran lah ya dekat. Nggak juga sih, biasa aja sih kalau Rizky terbang aku nggak khawatir, karena mungkin karena kita ada di profesi yang sama, jadi kayak kalau dia terbang ya udah nggak apa-apa, biasa aja gitu. Udah tahu segala risikonya, maksudnya kamu juga di posisi itu soalnya. Iya. Nah setelah akhirnya kamu resign, ada nggak maksudnya rasa takut itu? Ada sih, setelah resign, setelah aku jadi istrinya, aku lebih kayak ada rasa khawatir kalau dia terbang. Tapi khawatirnya juga sekedar aja, nggak berlebihan. Karena setiap Rizky terbang aku kayak selalu ikhlas sih, gimana pun ya. Kalau misalnya ada apa-apa, nggak cuma pas lagi terbang aja, Oke, tadi kamu cerita pernah satu pesawat ya saat kerja dan kenalnya pun di situ. Sampai akhirnya kalian deketnya pun karena kerja bareng itu. Kalau setelah menikah dan setelah resign, pernah satu pesawat sama dia? Setelah nikah pernah, aku onboard pas Rizky lagi terbang terus aku ikut Rizky terbang. Jadi penumpangnya gitu? Pernah. Oh gitu, ada bedanya nggak? Maksudnya saat dulu kan jadi saat kerja bareng terus akhirnya kalian udah jadi suami istri, tapi kamu jadi penumpangnya, apa bedanya rasanya? Bedanya kayak pas lagi di pesawat, wah gila keren ya suami gue gitu. Ini suami gue lah yang jadi pilotnya gitu. Terus kalau dia lagi announcement, wah ini suara Rizky bukannya? Wah iya suara Rizky gitu. Emang hafal suaranya? Hafal dong. Apa lagi katanya gitu? Kayak lebih bangga aja gitu sih pas jadi penumpang. Oh iya, terus setelah menikah, itu kamu masih terbang? Setelah menikah aku masih sempat terbang sekitar 2-3 bulan, terus akhirnya aku memutuskan untuk resign. Oh akhirnya resign, iya. Full udah nggak kerja lagi? Full, ngapa-ngapain. Oh jadi mengurus rumah tangga ya? Iya sambil kuliah, tapi sekarang udah lulus juga. Udah selesai juga, wey keren. Terus akhirnya kan kamu memutuskan mengurus rumah tangga. Sedih nggak sih kamu di rumah doang, terus Rizky sementara kok terbang kemana-mana, tinggalin kamu? Sepi nggak? Kan biasanya kamu juga terbang kemana-mana gitu. Alhamdulillah sampai saat ini aku belum bosen dan belum merasa sepi sih, karena nggak tahu kenapa aku ngerasa aku punya banyak kegiatan juga setelah aku resign gitu. Jadi nggak yang sedih di rumah, sirik ngeliat-liat teman-teman yang masih terbang, ngeliat Rizky terbang nggak sih? Karena memang dari dulu juga aku pengen jadi ibu rumah tangga. Oh, mulia sekali. Keputusan untuk resign juga nggak datang dari Rizky, tapi memang dari aku dan keluarga juga gitu. Kalau emang aku abis nikah mau resign. Oh, keren. Jadi emang punya cita-cita mulia ceritanya ya. Dan rasanya kalau sama-sama terbang, agak susah untuk ketemu waktunya. Karena aku sempat ngerasain nikah terus masih terbang kan. Itu malah akunya bete sendiri. Dimana Rizky pulang terus aku harus terbang atau sebaliknya gitu. Iya, jadi giliran libur yang satu terbang, yang satu libur, satunya terbang, jadi gak pernah ketemu jadinya. Iya, gak pernah ketemu. Ada keinginan untuk jadi pramugari lagi? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Jadi jawabannya masih belum ya. Berarti belum. Mudah-mudahan sih. Terus gue doain gak ada guys. Oke teman-teman, itulah merupakan cerita singkat dan ya bisa dikatakan suka duka menjadi istri seorang pilot dari Putri Kartiani ini. Dan biar lebih menarik, kita undang Rizky-nya gabung bersama kita di sini. Kita kasih game buat mereka. Ya, saya setting kameranya dulu ya. Teman-teman, kembali bersama saya dan kita bikin kuis buat mereka berdua. Kita bikin games biar lebih menarik. Riz, teman-teman, inilah yang namanya Rizky tadi. Yang diceritain gitu. Hai guys dong, sama teman-teman guys. Hai guys, gitu dong saya. Gue cuma nggak kepikiran ntar si Ikram nonton ini komentarnya apa nih. Harus siap mental. Tunggu dia nikah, gue langsung cecer nih si Ikram nih. Iya, harus. Harus ya. Kram, siap lo Kram. Nah teman-teman, ini kita kasih games ke mereka. Jadi syarat dan ketentuannya, gue akan kasih pertanyaan. Pertanyaannya nih diawali dari siapa di antara kalian yang nanti sebenarnya akan ada beruntun. Jadi ya lu tinggal tunjukkan aja, dia atau saya, dia atau saya. Kalau saya, kalau dia ya dia. Oke? Tunjuknya gini apa gini? Bebas. Kalau The Jack begini. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Siapa di antara kalian yang mandinya paling lama? Oh dia lebih lama, iya dia lebih lama, benar, setuju, dia lebih lama. Oke, okay. Yeah. Okay, pertanyaan pertamanya terbukti kalau kita nggak kompak sayang.
berapa ini bulan? Semua settingan deh, berapa settingan kayaknya. Enggak, gue tanya berapa bulan sih nikah? 7. Jalan 7 bulan. Oh, oke, okay, baik. Gua jalan 6 tahun. Tapi sampai hari ini Dianka masih enggak tahu warna kesukaan gua apa dan gua enggak pernah ngasih tahu. Oh iya. Oh iya. Ini rahasia kita ya. Oke. Okay. Jadi kalau nanya dia warna abis kesukaan. Abis ini kita tanya. Tanya dia enggak akan tahu warna kesukaan gua. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa di antara kalian yang paling males? Males apa? Segala hal. Iya, lebih energetik sekarang ya. Oh gitu ya, yeah. Rajin ya. Kalau libur nyapu-nyapu, yeah. Ngepel Rizky gitu. Yang kerjain-kerjain rumah. Makanya saya senang jadi istri. Gak apa-apa Riz, sunah rasul kan sunah rasul. Suami di rumah ngerjain kerjaan rumah. Wis. Bahagia banget, pasti di luar sana istri-istri bahagia kalau suaminya kayak gini. Amin. Oke, okay. Ya. Pertanyaan berikutnya. Siapa di antara kalian yang paling punya inisiatif sendiri? Jadi lo orangnya nggak inisiatif ya? Inisiatif. Tinggi, terlatih. Maju gitu, mikir-mikir inisiatif ini, aduh. Terlatih, jadi pramugari kan lo harus inisiatif. Oh gitu, oke okay, baik. Tapi nyambung sih pertanyaan kedua sama yang ini kan, siapa paling males? Tapi nggak nyambung sebenarnya, lo yang paling males inisiatif. Jadi intinya lo inisiatif bersih-bersih, dia yang bersih-bersihnya gitu ya. Dia yang gerak. Cuma sekedar inisiatif doang. Oh, inisiatif doang. Mau bersih-bersih ini harus Rizky yang eksekusi. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian yang kalau makan ada suaranya ngecap? Enggak ada. Yeay, hebat. Jadi wow. Ah, siapa di antara kalian yang paling sering jajan? Sama-sama. Jajan apa nih? Apa aja? Oh iya, aku rasa aku juga sering jajan. Kita dua-duanya pengantin baru biasa begitu. Pengantin baru. Ntar kalau punya anak baru-baru pada bisa ngerem. Gua jajan mikir kayaknya. Pengantin baru begitu. Ntar punya anak pada ngerem. Nah, kemudian siapa di antara kalian yang paling banyak maunya? Kelihatan sih Riz dari mukanya. Sorry guys. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Enggak apa-apa. Kemudian siapa di antara kalian yang tidurnya mangap? Rizky. Iya. Kayaknya dia sih kalau bangun lagi mangap sih mungkin saya. Dia mangap nggak? Iya, enggak. Enggak apa nggak tahu? Enggak. Oh enggak, berarti dia merhatiin juga. Gue pikir dia nggak tahu. Jawab aja yang yakin dulu. Padahal nggak yakin. Nah, terus kalau libur nih, siapa di antara kalian yang kalau libur bawanya pengen jalan aja, nggak pengen di rumah? Iya emang, kamu terus. Jadi yang selalu ngajak jalan lo ya, Reza? Ini pertanyaannya emang mengarah ke kamu sayang. Oke, pertanyaan terakhir deh, biar teman-teman juga nggak kebanyakan kan kuota habis ntar. Yeah. Siapa di antara kalian yang kalau ngomong paling ceplos-ceplos? Oh gitu, nggak disaring. Yeah. Emang kayak gitu Ki, jadi sabar-sabar ya Ki ya. Ki, terima kasih udah mau ikut InFrame di sini. Terima kasih Captain. Terus terima kasih juga buat Putri yang udah mau ngisi konten suka duka istri pilot. Sama-sama. Nih kira-kira nih satu pertanyaan terakhir. Dan Putri, ex-pramugari, Rizky pilot, dan Rizky masih aktif terbang. Ada ketakutan gak sih? Kan dia nih ceritanya nikah sama pramugari nih. Ada ketakutan gak sih suatu hari nanti dia akan jatuh cinta sama pramugari yang lain? Insya Allah enggak. Enggak ada ketakutannya? Yeay, teman-teman kita doain. Amin. Semoga doanya terkabul. Amin. Ya itu cerita singkat dan doa harapan semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Thank you.